menyambut hari kemerdekaan Indonesia, nggak di mana-mana, banyak ada pertandingan. Ya, namanya juga 17-an. Nah, salah satu tempat di Jakarta yang paling ramai kalau 17-an, ya di daerah Kalimalang ini. Selamat datang. Kita akan merayakan hari kemerdekaan kita di sini. Semua kegiatan ada di sini, mulai dari festival panjat pinang, gebuk bantal, semua ada di sini. Dan se-Jakarta Timur itu dipusatkan di sini. Untuk pertama kalinya kita adakan di Kalimalang. Tahun berikutnya kita coba aja lagi di sini, ya. Sudah banyak yang datang. Nanti gue mau naik pinang, mau nangkep bebek, gebuk bantal. Tuh lihat, semua muda-mudi udah berkumpul. Mereka nggak mau ketinggalan. Kan semuanya sibuk. Nah, ini baru namanya semangat. Dah. Satu keluarga piknik kok, bela-belain lagi di pinggir kali. Bersenang-senang sih boleh aja, tapi lihat dong, disiapin juga tuh tim SAR-nya. Soal kebersihan, oh tentu, lihat dong, dibersihin dulu. Bersih banget, bayangkan coba. Acara ini tidak akan sukses kalau nggak ada Bapak ini, ya? Iya. Gimana Pak perasaan Bapak? Ya, saya gembira lah membantu biar supaya masyarakat ini pada gembira, ya. Senang. Saya persiapan ini dari setengah lima. Udah setengah lima pagi? Setengah lima pagi, iya. Ya. Cuman saya nggak ikut perlombaan. Kenapa Pak? Kebersihan. Ya, bikin kebersihan ah, ini. Iya, benar. Baya, saya... Ya bersih ini kan jadi ngangkat senang sehat itu jadi pada bersenang-senang lah. Iya. Yang pada nonton jadi kelihatan udah gembira semua. Gimana nih Pak persiapan Pak untuk acara kita nih Pak dari keamanan nih Pak? Keamanan itu udah diatur oleh Pak Lura. Sebenarnya saya kurang ngerti juga gitu. Saya hanya persiapan keamanan doang. Iya. Karena kita di sini kan, saya tambahkan di sini kita hanya sebagai tuan rumah. Ah iya. Kita di sini hanya sebagai kelurahan Cipinang Melayu. Kita mau ngelihat lomba tumpeng. Sementara para prianya lagi persiapan untuk panjat pinang, terus ngejerin bebek dan segala macam. Nah, ibu-ibunya ini nih bikin tumpeng. Oh, bagus kan? Oh, STP-nya. Gak mahal ya. Tuh lihat belanjaannya tuh. Cuman gini doang. 100 ribu. Jadinya segini. Ini pepaya nih. Tapi diisi agar. Jadinya agar-agar pepaya. Nah, ini kelapa. Dibuka, dipotong, jadi mangkok. Isinya... Bumbu urap. Kita mau ketemu jurinya. Mau tahu kan apa yang dinilai? Yes. Ya, Bu. Apa Bu yang dinilai, Bu? Kreativitas, kerapian, rasa, kebersihan, kesan umum. Pak, acara di Cipinang Melayu 17-an apa aja, Pak? Pertama, kita mengajak masyarakatnya untuk menyikapi hari ulang tahun Republik Indonesia ke-57. Kita mengajak partisipasi masyarakat. Pertama, di tingkat kelurahan sendiri, pertama lomba toga ya. Toga itu apotek hidup lah katanya. Oh, okay. Yang kedua, lomba tumpang. Yang ketiga, lomba gebuk bantal, lomba panjat pinang, sama lomba tangkap itik. Khusus ya. Di Kalimalang. Ya. Tapi di kelurahan itu sendiri ada lomba
aspiratif masyarakat ya, terusnya terutama ibu-ibu. Ada lomba toga dan lomba tumpak yang dilakukan dari 13 RW, alhamdulillah diikuti oleh seluruh PKK, Karang Taruna dan kader ya. Kader-kader yang ada di Cipinang Melayu. Baik Pak, terima kasih Pak. Baik. Sudut Kota mengucapkan Wali Kota datang tuh. Iya, sambutnya meriah betul. Lihat tuh, ada Abang Nonenya Tanjidor. Pakai barongsai. Bapak naik reok. Wah, seru ya. Ya, naik. Nanti Bapak akan buka acara. Habis itu baru deh kita perlombaan. Dangdutan ala Roma. Roma Irama, janggotnya Bo. Gua salut sama idenya. Siapa ya yang nyiptain panjat pinang? Waktunya 3 menit. Kalau nggak bisa naik 3 menit terus. Ya. Gimana persiapannya? Bos, sudah sangat matang. Saya di sini sudah persiapan sangat tinggi. Ah, untuk meraih kemerdekaan Indonesia dan Malaysia. Siap ya? Siap. Ini tim kita. Nanti kita sama-sama naik pohon pinang. Biar dapat hadiah juara nomor 1. Ya. Kelihatannya gampang emang manjat pinang. Butuh strategi, Cing. Kagak bisa sembarangan. Bisa. Ya. Nah, gue bilang aja ntar. Ini di antara grup kita nih, ada satu orang yang gugur. Kita masukin untuk selingan gitu. Miro ikut. Mundur dulu. Nanti keduanya boleh ikut. Jadi udah sepakat ya. Ayo. Kalinya coklat.
Buset, tahu nggak loh? Licin abis. Kayaknya gue udah pegang kenceng banget. Masih meleset juga. Tuh kan, gue melorot lagi. Ibu-ibu juga ikut tuh panjat pinang. Emansipasi. Lihat tuh semangatnya. Badan aja ninjek-injek kayak gitu. Hati-hati Bu, kena kepala. Asal tahu aja nih ya, hadiah tertinggi di panjat pinang ini adanya di amplop. Amplopnya ditaruh di ujung, di bawahnya bendera. Tahu nggak isinya berapa? Duit 2 juta rupiah. Ini baru jantan, satu lawan satu, bantal lawan bantal. Ternyata licin loh. Ntar dulu. Disangka gue takut apa? Gue punya bantal. Ya, gue main dulu lah. Pelan, geser dikit kali ya. Nah, gini enak nih. Ya, licin loh. Waduh, bisa menang gak gue ya? Gua kudu jatuhin lawan gua ke kali. Tapi kalau gua yang kecebur, ya gua yang kalah. Hah, siapa lawan gua sekarang? Disangka gua takut apa? Hadiah yang kalah, air minum. Aduh. Kena bantal. Pusing, gelap. Bang, gimana persiapannya Pak? Bikin acara ini Pak? Sebenarnya nggak terlalu ribet ya, karena sudah dilaksanakan setahun. Ya. Hanya persoalannya saja event. Dari event aja yang kita lihat. Kalau eventnya kecil ya persiapannya sederhana. Gitu. Tapi kalau eventnya besar, paling tidak ya akan tambahan. Gitu. Nggak ada masalah. Terus Pak, dari warganya gimana Pak? Antusiasme warga Pak? Warga umumnya pada dasarnya udah seperti biasa ya setiap tahun. Itu memang lomba seperti yang sekarang ini itu sudah tidak asing lagi. Ya. Dalam arti untuk merayakan HUT RI yang sekarang ini yang ke-57 ya. Betul. Nah, untuk masalah lomba seperti yang sekarang ini lomba tangkap itik, ya panjat pinang, terus gebuk bantal. Nah, itu kenapa dilaksanakan di Kalimalang? Ya. Karena Kalimalang ini potensi sekali untuk dilihat oleh umumnya turis atau pada warga-warga khususnya warga kota Jakarta, Jakarta Timur pada umumnya. Berarti kita harapkan peran masyarakat untuk memelihara kebersihan Kalimalang ya Pak ya. Betul, itu sasaran utama. Sasaran utama. Paling tidak melu underground. Ini nih seru banget nih. Bisa lu bayangin gak sih? Kita nih orang-orang ini kudu nangkepin bebek. Lah, bebek kan bisa terbang. Ya dulu ya, gua udah dapat bebek. Gua mau mandi. Dah. Gua kecil, gua juga dulu waktu kecil karnaval, tapi yang repot mak gua yang dadanin, terus bokap yang nyiapin sepeda, keliling-keliling komplek kita dulu, seneng banget deh. Mudah-mudahan tradisi kayak gini nggak hilang, sayang kalau hilang. Tiap orang
punya cara masing-masing untuk merayakan hari kemerdekaan. Ini yang Jakarta, yang lain juga ada. Yang mau upacara boleh, yang mau dangdutan juga boleh, yang mau menikmati panggung gembira juga silakan. Tapi intinya di sini adalah kita semua mensyukuri nikmat kemerdekaan. Kemarin gue sempat nanya ke beberapa orang pendapat mereka tentang kemerdekaan. Kita simak yuk pendapat mereka. Abang, menurut abang kemerdekaan apa nih bang? Ya merdeka dari penjajahan lah. Bebas dari korupsi, KKN. Merdeka itu. Harapannya apa nih bang? Harapannya nih bang? Biar apa? Yang naksir-naksir sama gua, biar bisa nonton ibaratnya kalau malam di apa ditayangin nggak? Habis abg-abg nggak bisa nonton. Ibu punya harapan apa bu untuk merdeka besok ibu? Enggak cuma tanya hari kemerdekaan buat ibu apa gitu. Tangga itu tukang telisik punya. Tangga itu anak. Menurut bapak arti kemerdekaan apa pak? Kemerdekaan, saya ini orang awam ya, tapi kemerdekaan adalah kita bisa berbuat bebas, berkata bebas, berbuat bebas, tapi arti yang positif, jadi yang negatif jauh, bebas tapi untuk merdeka, kira-kira. Bapak punya harapan apa untuk hari kemerdekaan besok ini, Pak? Saya harap semua kehidupan di masyarakat kita lebih baik, tidak ada demo yang tidak perlu, bekerja lebih baik lagi, ada lapangan pekerjaan, lalu kita bisa berekreasi dengan enak, seperti kebun datang ini, kita tambah pengunjung dan lain-lain. Menurut saya merdeka emang udah merdeka sekarang. Tapi merdeka menurut saya ini belum merata. Maksudnya apa? Saya sebagai pekerja kuli berat. Nah disitulah pemerintah belum bisa memperjuangkan upah untuk pekerja-pekerja berat. Jadi masalah pekerja berat itu dibiarkan aja. Begitu. Oke. Okay. Merdekanya memang udah cukup. Aman-aman saja sekarang. Nggak ada masalah. Harapannya? Harapannya, ya, ya itulah. Pak, menurut Bapak arti kemerdekaan apa, Pak? Ini lagi besar. Iya, Pak. Arti kemerdekaan apa, Pak? Nggak tahu ya. Ada harapan nggak, Pak, untuk hari kemerdekaan besok ini, Pak? Apa, Pak? Ya, harapan biar dagangnya lancar. Biar dagangnya lancar? Iya. Ya, makasih, Pak. Ada harapan apa, Pak, di hari kemerdekaan besok ini kita, Pak? Nah, harapannya banyak nih, ya. Untuk peringati 17-an yang untuk ada yang lomba naik pinang, ada ada yang tarik tambang, lah macam-macam. Aktivitas Bapak kalau 17-an apa, Pak? Kita? Iya. Ya, ada lomba catur, ada lomba itu main gaple ada juga macam-macam juga. Ojek Pak. Pak, ya, arti kemerdekaan menurut Bapak apa, Pak? Wah, kemerdekaan ya 10.000 deh. Arti hari kemerdekaan menurut Bapak? Oh, hari kemerdekaan. Hari kemerdekaan itu ya ya bebas ya, Pak ya. Enggak ada pajak-pajakan, enggak ada ya pungutan-pungutan gitu loh, Pak. Ada harapan apa di hari kemerdekaan besok? Ya paling enggak ya lomba-lomba gitu ya, Pak ya. Kalau enggak ya ya bagi-bagi duit lah gitu. Ya. Makasih, Pak ya. Ya, jadi naik enggak, Pak? Enggak, nanya aja. Lah, bisa kan mentir. Pak, menurut Bapak arti kemerdekaan apa, Pak? Ya, niat kemerdekaan gitu. Setelahnya merdeka itu kita jangan sampai dijajah lagi seperti zaman Belanda, zaman Jepang. Setelahnya kita bebas ini ya kita pengen bebas lah gitu. Itulah artinya kemerdekaan itu. Harapannya apa Pak? Harapannya? Harapan kita pengen bebas, mudah-mudahan subur makmur gitu ya. Yang saya harapkan, saya pedagang kaki lima begini. Ya mudah-mudahan jangan lupa kamtib, buber segala-gala. Kadang-kadang kan pedagang kecil gini suka diusir-usir gitu ya. Mudah-mudahan janganlah. Kita biar bebas gitu, usahalah. Ya. Itulah harapan saya. Baik. Makasih banyak Pak ya. Sama-sama. Dah. Eh, menurut Teteh, arti kemerdekaan apa ya? Ya kebebasan lah. Negara, ya kita ingin bebas. Jangan ditindas lah gitu. Ya kayak kita jualan gitu. Harga-harga harus murah. Jangan naik.
kita kan juga cari uang gitu, cari keuntungan gitu. Harapannya? Ya ingin merdeka aja, ingin aman negara gitu. Ya, makasih deh ya. Orang nggak pernah penean gaya. 17-an. Harus semangat. Wah kabeh iki. Minggu depan kita ngulik yang lain ya. Petah. Sono lu sendiri emang aku babu. Lho petah. Lu sangke tonggo sampean. Petah iki lho. Mana?